Pengacara kondang Hotman Paris masuk ke dalam daftar tim pembela Prabowo Gibran untuk menghadapi sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Terlebih, Timnas Amin hingga kubu Ganjar Mahfud telah mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dikutip dari tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra. Ia mengatakan nama Hotman Paris masuk ke daftar dalam puluhan anggota tim kuasa hukum Prabowo Gibran di Mahkamah Konstitusi. Pihaknya mengatakan tim kuasa hukum Prabowo Gibran sudah siap menghadapi gugatan yang sudah didaftarkan oleh paslon 01 dan 03. Yusril mengatakan pihaknya akan menjawab satu persatu tuntutan yang disampaikan oleh kubu rivalnya. Ia pun meminta agar para pendukung Prabowo Gibran tidak perlu khawatir. Hotman Paris juga mengonfirmasi bergabungnya menjadi tim kuasa hukum Prabowo dalam Instagram pribadinya pada hari Sabtu 23 Maret kemarin. Ia mengatakan kubu Prabowo sudah siap bertarung di MK lantaran tim hukum sudah terbentuk. Bahkan Hotman menyinggung kalau kubu 03 yang disebut sudah kalah namun terus berbicara. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.